Assalamualaikum. Nah, teman-teman, untuk kali ini saya akan mengolah tempe. Nanti ini saya memasak tempe dicampur dengan lenca. Nah, ini untuk tempenya saya pakai satu papan. Selanjutnya tempenya dipotong kotak-kotak seperti ini. Lima siung bawang putih diiris tipis. 1/2 genggam cabai rawit merah dipotong serong tipis ya. 4 buah cabai keriting merah dipotong serong. 1 sendok teh terasi. Sekarang kita panaskan minyak goreng di penggorengan. Setelah panas minyaknya, kita masukkan tempe tadi yang sudah dipotong-potong. Kita goreng tempenya sampai warnanya kecoklatan. Jangan lupa sesekali diaduk rata supaya matangnya merata ya. Nah, untuk tempenya sudah matang. Kemudian ini warna tempenya sudah kecoklatan, boleh diangkat, tiriskan. Sekarang kita akan menumis bawang putih dan cabai rawit, cabai merah keriting. Kita tumis dulu sampai harum. Sekarang masukkan terasi. Ini saya pakai 1 sendok teh terasi. Lalu diaduk-aduk sampai merata, sampai bawangnya itu warnanya kecoklatan dan cabainya sedikit layu. Nah, kalau udah, tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Ini saya pakai penyedap, garam, micin, dan gula masing-masing 1/2 sendok teh. Kita ratakan. Nah, ini untuk tambahannya saya pakai 250 gram lenca yang sudah dibersihkan. Sekarang masukkan tempe tadi yang sudah digoreng, tambahkan air secukupnya, saya pakai 1/2 gelas aja. Kemudian ini dimasak sambil diaduk-aduk. Nah, teman-teman, untuk cara membuatnya sangat mudah, bahannya sederhana, untuk rasanya tetap sangat enak, cocok banget untuk menu makan sehari-hari ya. Nah, teman-teman, ini sudah matang, boleh diangkat lalu disajikan. Oke, buat teman-teman selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.